Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Rawahu Muslim. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita melunasi sebuah utang. Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, jiwa seorang mukmin, maksudnya ruhnya, terkatung-katung setelah kematiannya dengan sebab utangnya. Maksudnya, ia terhalangi dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya, atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang yang soleh. Yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat bahwa utang dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi wajib untuk dibayar. Dan kalau tidak dibayar, maka akan dituntut sampai hari kiamat. Maka hadis tadi merupakan peringatan keras bagi kita semua tentang perkara utang. Utang adalah kegalauan pada malam hari, kehinaan pada siang hari, dan penghalang masuk surga. Maka dari itu, bersegeralah untuk melunasi utang, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.